Jadi dari Ati Matia kali ini, tinggal menjebloskan ke gawang tentunya. Masih gagal kali pemain tim kita dari Ati Farmasi atau ke Ati Matia di sana. Di mana kali ini skor masih 1-0 terlebih di tengah lapangan ada di depan miliki gawang tim yang dimiliki dari PI akan kali tercipta gol. Umpan sudah berbahaya di sana, peluang kali ini. Membentur mistar gawang, tendangannya dilanggar oleh Kito Chandra tentunya. Yang akan kali bisa dimanfaatkan terlepas tentunya berbahaya di sana. Kita akan cerah terjadi. Terjatuh kali di dalam atau di luar kotak penalti. Tendangan melalui tendangan bebas kali ini akan gagal, ini bisa dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Anjang-anjang sudah di sana pemain tim Ati Matia. Luar biasa di mana kali ini berhasil menyamakan kedudukan di mana melalui tendangan bebas dilakukan oleh pemain ada dari Ati Farmasi atau Ati Matia di sana. Dan tentunya membuatkan di ujung wilayah kali ini. Bulakan sekali ini serangan terjadinya berbahaya. Membentur besar gawang kali lagi serangan dilakukan Ati Matia di sana. Hampir saja kali membuat keunggulan tentunya. Masih kali Ati. Lagi-lagi dan kali ini berhasil masuk tentunya. Kali pun berhasil membuat keunggulan di mana 2-1. Dimiliki keunggulan timnya Ati Matia tentunya. Ada siapa kali aku siapa-siapa mau ngekul nih? Ngekul nih? Wah. Bari ki jalo video sih. Melenges sih. Di mana kali Agung itu ada dimiliki dari Ati Farmasi atau Ati Matia, masihnya membawa serangan terlepas di sana. Hampir saja ada kali itu tampil luar biasa menepis tendangan yang dilakukan oleh kali ada Kito Chandra tentunya. Masih ada INP tiapak kembali, masih serangan terjadi di sana. Ada Ati Matia dan kali pun berhasil masuk tentunya. Lagi-lagi pemain berkepala pelontos kali ini mencetak 2 gol akhirnya, di mana kedudukan kali ini 3-1 keunggulan Ati Matia atau juga Ati Farma. Kali ini berbaik umpan sudah berbahaya di sana, terlepas kali ini masih belum selesai kali dari PI. Luar biasa melalui skema umpan 1-2 kali ini berhasil membuat kecil ketinggalan menjadi 3-2 tentunya, di mana masih kedudukan 3-2 keunggulan dari Ati Matia di sana. Jika wasit kali ini menghitung para pemain genep apa urung atau malah kepunjulan, lagi-lagi kali ini sudah ancang-ancang kali tayupan peluit, di mana ada kali RT juga Witan Sulaiman jari dengan aku nih masih lisah di sute melibar kali serang terjadi di mana lokasi kali ini ada Witan Sulaiman ngaku nih Pak RT loh. Polamu ngopo Pak RT? Lagi-lagi kali serangan terjadi, ada Pak RT tentunya membangun serangan. Komandan. Kali ini K
game yang ketiga tentunya ada ancang-ancang terjadi dari pemain B di sana. Sudah lihat kick off kali ini. Atul masih ada Pak Tul, masih ada Tinton ke depan kali Pak Tul yang dituju Pak Tul. Pak Tul terlepas kali ini, berbahaya di sana dan kali berhasil masuk tentunya. Kali pun skor berubah menjadi 4 melawan 2 melalui gol yang dicetak oleh Abdul di sana. Oh,